Pendapati masih banyaknya ditemukan minuman keras atau miras beredar di lokasi hiburan malam di Kota Bengkulu. Kabak Ops Polresta Bengkulu Kompol Jufri dengan tegas mengatakan personil Polresta Bengkulu akan semakin gencar melakukan penertiban. Salah satu sasarannya ditegaskan Kompol Jufri yakni merazia hiburan malam yang disinyalir masih bandel menjual minuman keras. Apabila kedapatan menjual miras tanpa izin edar, maka pengelola akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Dan jika terbukti pihaknya tidak segan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Miras ini kami sampaikan untuk tidak melakukan hal itu lagi atau menjual lagi ke depannya, karena kita akan terus melakukan upaya penertiban terkait yang tersebut. Karena kalau memang tidak ada izinnya ya, kita harus tindak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu minta tolong kepada pemilik atau pengelola kafe atau tempat hiburan ataupun tempat tongkrongan agar ini diperhatikan. Jangan sampai ke depan kita masih menemukan menjual minuman keras. Dari hasil pantauan razia, banyak ditemukan remaja di bawah umur, nongkrong hingga larut bahkan hingga dini hari. Untuk itu pihaknya meminta peran serta orang tua mengawasi pergaulan anak. Sebelumnya dalam penertiban secara persuasif dan mengedepankan himbauan, Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas gabungan dari Polresta Bengkulu, TNI dan Satpol PP Kota Bengkulu banyak menemukan pasangan bukan muhrim berduaan di kamar hotel. Ren Raditya Gunawan, RBTV melaporkan.